Jadi Prof. Erani, perkemarin Jawa Timur ini yang pertama dan baru satu-satunya di Indonesia provinsi masuk level 1. Alhamdulillah positivity rate sudah 1,65. Jadi akhirnya tepat sekali kami berangkat dari 3 Agustus. Waktu itu kita pada posisi tracing 1,68. Pak Angga, Pak Kapolda turun. Saya melihat sendiri bagaimana memandu Babinsa untuk bisa mengakses Jinil, Silacak. Kemudian Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri juga langsung ke titik-titik puskesmas untuk bisa memastikan bahwa tim Babinsa dan Babinkamtibmas bisa terkoneksi dengan sistem yang ada di Silacak untuk bisa memastikan bahwa tracing bisa ditingkatkan. Dan alhamdulillah kemarin tracing Jawa Timur dari 1,68 per 3 Agustus menjadi 14,59. Ini adalah kerja luar biasa, kerja keras, kerja sinergi, gotong royong, dan tentu juga doa kita semua. Kerja keras diikuti doa inilah yang akhirnya kemarin 10 kabupaten kota di Jawa Timur masuk level 1. Ini adalah kabupaten kota terbanyak yang sudah mendapatkan capaian level 1. Apakah dari testingnya, tracingnya, kemudian dari bornya, dari angka kematiannya, dan seterusnya. Maka berikutnya, percepatan vaksinasi menjadi bagian yang sangat penting. Kita mohon semuanya jangan ada yang mengendurkan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan di mana saja. Tetap melakukan percepatan vaksinasi di mana yang bisa diakses. Dan tetap 5M kita jaga. Pentahelix approach adalah bagian penting. Ada government di sini, ada perguruan tinggi di sini, ada media, ada private sector, dan ada society. Ini harus terus kita jaga, gotong royongan dan kekompakan kita untuk terus mengendalikan dan melandaikan penyebaran COVID-19. Jadi kehadiran Universitas Brawijaya yang secara terus menerus melakukan vaksinasi tidak hanya di kampus tapi juga di berbagai area, tetap kami butuhkan Pak Rektor, karena memang untuk Kabupaten Malang kita harus melakukan percepatan lebih masif. Kota Malang sudah hampir 59%, tapi tetap kita harus mendorong bagaimana masyarakat bisa terakses untuk mendapatkan vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2.